Oke, kalau kubisme aku pernah deh, pernah punya karya gitu. Sebenarnya bukan lukisan tapi gambar. Pas nyampat 5 gambaran gitu. Itu dari tugas SMA sih. Dan sebenarnya tugasnya disuruh bikin bangun ruang aja gitu, tapi aku nggak mau yang apa ya, yang biasa aja gitu. Aku mikirin objek pada saat itu, aku mikirin ada cewek pakai rok gitu, mau nari gitu. Terus disuruh bikin bangun ruang, jadi ini aku gabungin gitu untuk jadi objek tersebut gitu. Dan itu nggak sengaja, dan ternyata itu ada penemunya gitu, aliran kubisme. Yaitu ya itu Pablo Picasso. Dia keren banget lukisannya, melewati waktu-waktu yang keren lah, menyangkut politik, menyangkut kehidupan sosial, menyangkut kehidupan pribadinya gitu. Tentunya panjang karena dia sampai mati itu karyanya ada 50 ribu. Keren banget 50 ribu. Dan by the way, aku punya besok minggu aku mau ngupload video tentang fasenya dia, fase pribadinya dia yang kelam gitu. Namanya Blue Period. Jadi itu bukan politik, bukan yang lain. Kalau sama politik itu videonya bakal panjang banget, dan itu mungkin aku bahas lain waktu ya. Di sini aku bahas Blue Period-nya aja, itu ya fase pribadinya yang sedih, depresi dan sebagainya. Dan itu mungkin bisa membuat kalian mendapat inspirasi juga gitu. Jangan lupa besok lihat minggu. Pablo Picasso, Blue Period.